Thank you. Good evening, everyone. Thank you for taking the time to attend the monthly discussion organized by English Society. Before we get into today's theme, I will introduce myself. My name is Shafril Shahir. You can call me Lala or Shafril or Frila. I'm from Craft Art atau seni kriya. Dan saya juga ada di divisi dokumentasi dan malam ini saya berkesempatan untuk menjadi moderator. Salam kenal ya semuanya. Oh iya, saya pakai bahasa Inggris campur bahasa yang lebih santai dan juga akrab gitu. So, today's jumps are managing misunderstanding in communication among ESL speaker atau English for second language. Next, Kak. Dan tema kali ini akan dibawakan oleh Ibu Hening Tias Widowati. Mas adalah dosen di Fakultas Seni Rupa, Prodi Desain Komunikasi Visual, dan beliau juga pembina English Society. Selamat malam, Bu. Selamat malam, teman-teman. Oh, Bu Wit bukan MSN ya? Bu Wit MPD, so it's Master Pendidikan. Sedikit koleksi. Terima kasih, Bu, atas koreksinya. Iya, sama-sama. Oke, next, Kak. Oke, now I will describe a little material that will be present. What is dialect and accent? Dialect is variety of language which has different pronunciation, grammar, or vocabulary than the standard language of the culture. Meanwhile, accent is a syllable or word that stand out from the others when spoken. Jadi apa sih dialek dan aksen itu? Nah, dialek itu adalah ragam bahasa yang memiliki tata bahasa atau kosakata yang pengucapannya berbeda dalam setiap daerah. Sedang contohnya nih, ada contohnya. Nah, bahasa Indonesia itu kan dialeknya dari bahasa Melayu. Sini udah ada yang tahu atau baru tahu. Nah, sedangkan aksen adalah suku kata atau kata yang menonjol dari kata lainnya ketika diucapkan. Next, Kak. Nah, ini adalah beberapa variasi aksen dalam berbahasa Inggris. Yang pertama, first, ada American accent, third Indian accent, fourth Australian accent, five Singlish accent, six Canadian accent, dan the last is Jamaican accent. Next. Why American English is more popular? Kenapa sih American English ada di urutan pertama dalam macam-macam aksen di bahasa Inggris? Due to the worldwide influence of American pop culture can be music, movie, fashion, lifestyle, and knowledge. The dominance of Hollywood film in the world also influenced the audience to be more familiar with the American accent. Jadi, pengaruh dari budaya pop Amerika ini yang membuat aksen dari Amerika lebih kita sering dengar dari musik, dari film, fashion, lifestyle, dan juga pengetahuan. Next. Is accent important in communication? Menurut teman-teman, aksen itu penting nggak sih buat komunikasi? Pronunciation and vocabulary is suitable to be a mastery indicator for beginning.
Aksen itu ternyata nggak segalanya ya. Tapi untuk pemula kayak kita itu lebih mengindikatorkan tentang penyebutan dan juga kosakata. Dan aksen itu juga bisa jadi detrimental atau bisa merugikan kita nih sendiri. If we act, know it like native speaker. Jika kita pura-pura tahu gitu tentang si aksen ini. Next. Things that misunderstanding. Nah, ini beberapa hal yang membuat kita bisa salah paham nih tentang kalau bicara terus kita nggak tahu aksennya apa, kita jadi salah paham kan. Karena yang pertama itu bisa dari difference in meaning, yaitu perbedaan arti. Terus yang kedua ada unclear speech, pembicaraan yang nggak jelas gitu ya, yang cepet ngomongnya gitu. Jadi kita kayak ngomong, hah apa sih gitu. Terus yang ketiga ada use of jargon or slang, menggunakan bahasa jargon, kata jargon atau bahasa gaul. Sedangkan yang kita ajak bicara nggak tahu tuh, itu juga bisa memicu kesalahpahaman. Lalu yang terakhir ada grammar, vocabulary, dan spelling dalam pengejaan. Oke, next, Kak. Nah, ini ada tiga tahap yang perlu dilakukan kalau sampai nih kita bicara sama orang, terus terjadi kesalahpahaman itu tadi, atau misunderstanding itu tadi. Yang pertama, troubleshooting. Oh ya, ini udah pernah dibahas kan sama Kak Azra ya, minggu lalu. Nah, itu troubleshooting, yaitu menggarisbawahi kesalahan yang diucapkan. Terus ada reconciliation, atau memperbaiki hubungan yang telah rusak oleh dari misunderstanding kita itu tadi. Terus yang ketiga, the prevention atau pencegahan agar tidak kembali terjadi kesalahpahaman atau misunderstanding. Next, Kak. How to speak correctly. Gimana sih caranya berbicara dengan benar? Yaitu yang pertama, do not rush. Jangan terburu-buru, ya kan? Kayak dikejar-kejar sama apa gitu, kejar utang, kejar anjing mungkin. Terus yang kedua ada think before speak. Berpikir dulu sebelum berbicara. Terus yang ketiga ada clarity atau apa? Terus yang keempat ada koherensi. Next, Kak. Nah, ini ada tips and trick untuk kita bisa lebih aware gitu ya sama bahasa Inggris itu tadi. Yang pertama, read English literature. Sering baca literatur berbahasa Inggris. Yang kedua, watch English movie, cartoon, or series. Ini paling banyak dari teman-teman pasti suka banget belajar melalui movie, musik, dan lain-lain. Terus yang ketiga, practice speaking routine every day. Berlatih berbicara secara rutin setiap hari. Cukup ya 30 menit atau 15 menit mungkin ya sama orang-orang rumah gitu, walaupun orang-orang rumah kayak nggak ngerti gitu, tapi tetap aja kita harus ngelatih itu. Terus yang keempat adalah make notes. Ini bisa membuat kita kayak lebih, oh ini nggak ngerti nih artinya, jadi kita bikin satu notes kecil, kita bisa tulis di sana. Dengan kita sering nulis dari arti yang kita nggak tahu, kita bisa jadi ingat. Terus yang terakhir dan yang paling penting dalam belajar apapun, terutama belajar bahasa Inggris ya kita ya, itu be consistent, yaitu konsisten. Jadi tetap semangat walaupun susah, tetap konsisten. Gitu. Next.
Nah, sebagai penutup pengantar ini, ada satu kalimat bijak dari Confucius. Dia adalah filsuf kuno Cina, Cina kuno, yang berbunyi, I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand. Saya mendengar dan saya lupa. Saya melihat dan saya ingat. Saya lakukan dan saya mengerti. Next. So that's a little introduction to the material that will be discussed today. Selanjutnya, materi ini akan lebih dibahas, lebih mendalam dengan Ibu It. Waktu dan tempat dipersilakan Ibu. Halo teman-teman. Semuanya sehat ya, semoga. Kemarin Bu dapat kabar dari Ezra kalau member English Society itu like huge. 350 berapa Ezra? Itu beneran tuh nggak salah ini ya? 233 Bu, kalau dia setelah dikurangin yang double kemarin. Oke. Itu mungkin yang anak baru masuk ke Engsok semua ya? Oke. Well, I'm happy with it. Kayaknya antusiasmenya sangat-sangat bagus, and I hope it will last longer gitu ya antusiasmenya karena to be honest, English is something that is considered difficult for most both students and also lecturers in ISI Yogyakarta ya, bahkan banyak bapak ibu dosen yang masih merasa kesulitan dengan skill berbahasa Inggris gitu. But I hope by joining this society, you can improve, we can improve, you can improve better. Oke, tadi sudah diperkenalkan oleh Lala, tapi sudah buat koreksi. So, I am not a master in art. Buit bukan lulusan dari ISI ya, tetapi my degree is a Master of Education. MPD, Master Pendidikan, and my major is English Education. Jadi, sebagai awalan, sepertinya Buit perlu memperkenalkan siapa Buit ya. Buit ngajar bahasa Inggris tentu saja di FSR, but not in all study program. Ezra tidak ketemu sama Buit ya, karena Buit hanya mengajar di DKV dan interior. And then I also teach some other subjects that are considered relatedly closely to language, kayak teknik presentasi, seminar, and then apa lagi? Dulu di kurikulum lama ada mata kuliah di DKV yang namanya penulisan teks. Tapi dengan perubahan kurikulum ada sedikit perbedaan. Oke. Can I share screen now? Sudah bisa, Bu. Silakan. Oke. Wait. Aduh, di mana ya? Sebentar, gue cari dulu ya. Dari sini aja mungkin.
All right. Can you see the screen? Yes. Yes. Okay. Huh? All right. Gini, I should tell you that I will see misunderstanding in a broader view of communication. I think well, action and also apa tadi yang dibilang Lala ya, action sama dialect ya. Well, it is a problem in misunderstanding, but actually in learning a second, third, and so on language, it is considered as well. Let's say when you make mistake in this area, it is considered as the minor mistake. Yeah, jadi it is not that important to talk about accent and also dialect in what producing misunderstanding. Why? Because actually there is nothing we can do about it. Say we talk to Indian people and they speak with their Indian English accent. We cannot tell them to change their accent. What we can do about this kind of problem is only that we have to get used with those English variation. Jadi misalnya nih teman-teman ya dengan dialek-dialek yang teman-teman bawa dari your first language, I don't know, mungkin Batak atau Jawa Timuran atau Buit like Javanese ya. Yeah? It is okay to use the accent because the point is as long as your listener can understand you, it is okay. Yeah. Sometimes accent is like in your blood. Coba teman-teman yang punya teman dari India nih. Minta mereka untuk berbicara dengan meninggalkan logat India mereka. It will be very difficult. Ya. Yeah. Even teman-teman yang dari Jawa Timur nih, I see bahwa teman-teman yang first language-nya itu Jawa Timuran itu agak sedikit sering membawa dialek mereka. Ketika mereka berbahasa Indonesia, ketika mereka berbahasa Inggris, ya, sama juga dengan teman-teman dari Batak atau Madura, ya. Jadi itu dulu untuk prolog. Buit akan berbicara tentang misunderstanding in a broader view. Buit masuk angin nih. And then why I changed the title into only managing misunderstanding? Because first, misunderstanding is always happen in the process of communication. So without saying in communication, misunderstanding is already in communication. And then, selanjutnya tadi misunderstanding in communication among ESL speakers or something? Yeah. What I want to say here, what I want to discuss here, is something that can be applied in every language, in every context, whether you are a learner of English as your second language, whether you are a learner of French as your second language, and so on. Jadi, begitu. All right. Kenapa ya misunderstanding itu penting untuk dibahas gitu ya? I have this quote. I get it from a novel from this writer, L.M. Montgomery. She is a famous writer, and through one of the character in her novel, he said that most of the troubles in life come from misunderstanding. Well, I think
each of you have this experience, ya, pernah bermasalah karena kesalahpahaman with your girlfriend or boyfriend, with your parents, with your teachers, with your siblings, ya. So that's why we need to see what is the basic problems in misunderstanding in a communication. So I think lovers might break up because of misunderstanding. Even worse, war might happen because of a misunderstanding. If you don't trust me, you may browse on the internet what wars happened just because of a misunderstanding. Okay. I have this funny story, and because it is my story, so it is a true story. Yeah, it is based on a true story. When I was still young, I'm old now. When I was a university student, there was a handsome native speaker. Well, because I learned in English education study program, so we had an opportunity to be taught by native speakers. And there was a native speaker who was an American, and his name is Henry. He was handsome, and every girls tried to get his attention, gitu. Well, back then he was single, so yeah. One of the girls, quote unquote, chasing him was my friend named Mawar. Ini bukan nama sebenarnya ya, Buit menyamarkan. suatu saat kami mempunyai sebuah program untuk, we had a subject called drama. In that subject, we was taught to act and staging the act in a real stage. Ya, jadi kami mengadakan pertunjukan drama gitu, kecil-kecilan. And then we also had to raise our own money to fund the program. Yeah, so we wrote some proposals to be proposed to the sponsors. And ini teman Buit yang namanya Mawar ini bertugas to distribute on those proposals gitu. Nah, one day we had a meeting to discuss about it. And then Mawar came very very late, ya. Terus dengan tergopoh-gopoh gitu, dia sambil berlari masuk ke ruang rapat. And then ini yang terjadi. Henry, sorry, I'm late, and the proposal was rejected. Gitu dengan terengah-engah gitu, masih gitu. And then Henry responded, "What? How come?" And surprisingly, Mawar responded to that question by saying by bus. Apa yang terjadi di sini, teman-teman? Anyone? Misunderstanding. Yes, misunderstanding. Why did the misunderstanding happen? Ini siapa yang bicara ya? Saya, Bu. Okay, Jenny. Yes. Say it. Why do you think the understanding happened? Karena Henry-nya bilang how come, terus Mawar-nya mikirnya kayak intinya how come itu jadi kayak gimana datang gitu. Iya. Iya. Jadi Mawar translated it
into translate it into the bahasa literally gitu ya. How, bagaimana, come, datang gitu. Padahal kita mensimplify things aja dengan bilang bahwa ini a matter of translation ya. When we do translation, it is not enough for us just by translating word by word. It is not enough for us just by paying attention to the linguistic items. We do need to quote and quote translate the culture. Yeah, it is very important that when we learn a certain language, we also have to learn the culture where that language is used. Gitu. Jadi karena bahasa Inggris digunakan especially di barat, mau tidak mau kita harus juga belajar kebudayaan barat, ya. It doesn't mean that we have to follow that culture, because it is very possible that some items in that culture do not fit our culture. But to understand what they say, to understand how they think, we need also to see their culture. Gitu. Jadi kalau kita tidak belajar budayanya, akibatnya itu hanya menerjemahkan word by word. Gimana datang? Tetapi itu bukan kita tidak paham bahwa itu adalah cara their culture to ask you how can something happen, ya? Kan ini pertanyaannya apa? Kok bisa ditolak gitu kan sebetulnya konteksnya gitu. Ya, jadi ini hanya contoh misunderstanding dengan efek atau dengan akibat atau dengan konsekuensi yang minor ya. Ini hanya menimbulkan humor saja gitu. Tetapi it is very possible that misunderstanding bisa berakibat pada hal-hal yang lebih krusial dalam hidup. Bisa tadi seperti Ibu bilang, bisa perang, bisa bangkrutnya sebuah perusahaan, and so on and so on. Alright. Next. Okay. As I said earlier, we cannot discuss misunderstanding isolated from communication, ya. As you know, the aim, the goal, the objective of communication is mutual intelligibility. Mutual intelligibility is I understand you and you understand me and we understand A or B or she or D and so on in the same way too. But does it always happen? The answer is certainly no. Yeah, because communication is such a difficult and challenging thing. Yeah, why? Because itu tadi, there are so many factors that involved in communication. Bukan hanya bahasanya gitu, tetapi ada banyak faktor lain, faktor budaya, cultural factors, social factors, and then other. Yeah. How and this cause in
misunderstanding. If we miss to what consider one of those factors, we can come to a misunderstanding, and it occurs everywhere, anytime, and to anyone. Even native speakers misunderstand each other, loh ya, jangan salah. Gitu. Walaupun mereka nih yang berbahasa Inggris nih, mereka juga misunderstand temennya, pacarnya, ibunya gitu. Dan ini adalah bukti bahwa misunderstanding itu bukan, it's not merely about language item. Ya, itu siapa? Kate Middleton itu juga banyak misunderstood her husband Prince siapa? William. Iya, yeah, Prince William. Oke, okay, ya. Yeah. Ya. Yeah. Jadi it is a common phenomenon. Oke. Okay? Kita yang berbahasa Indonesia nih juga banyak misunderstand juga, banyak salah mengerti gitu. Kenapa ada banyak gap misalnya gap usia, gap pendidikan, gap latar belakang ekonomi and others. Ya. Yeah? Nah, jadi semasif itu sebetulnya masalah misunderstanding gitu. Dan ini dengan very very sharp dituangkan oleh Pandora Poikilos, lagi-lagi ini seorang penulis, di dalam quote-nya ini di novel juga kalau Buit nggak salah ya. They have a unique ability to listen one story and understand another. Ya. Yeah. Jadi they, well, I consider they here as a sorry. As a pronoun for people, so all people have a unique ability to listen one story and understand another. Jadi itu sebuah fenomena yang sangat umum, ya. Jadi menurut Buit, karena ini umum, gimana ya? Apakah kita harus kemudian let's say as an English learner, let's say we then have to be afraid to use English because we are afraid of making or producing a misunderstanding. Don't be, ya. Yeah. Semua orang salah paham kok, gitu. Jadi the most effective way to learn a language, a second, third, and so on, is by first exposing yourself to that language. Meaning, yeah, let's say you see an English movie, you listen to English songs, you read English novels, and then you need to produce that language. Yeah. Jadi jangan terlalu takut of making mistakes. Everybody makes mistakes, ya. Yeah. Apalagi ini belajar bahasa asing. Hello, it's not our native language. Is it normal making mistakes? Of course. Even native language, they make mistakes when they speak English. Ya, yeah. They don't always speak with a correct grammar. Kita yang berbahasa Indonesia juga seperti itu. Kita nggak selalu mematuhi grammar ketika berbicara bahasa Indonesia, ya kan? Kecuali Pak SBY ya, dan itu pun kalau pidato, gitu. Jadi, what I want to underline here, jangan menjadikan ini sebagai sebuah alasan untuk teman-teman untuk takut to start produce English, ya. Producing English means writing and also speaking. Kalau writing mungkin teman-teman lebih apa ya, tekanan mentalnya lebih ringan gitu daripada ketika berbicara. Kenapa? Karena ketika berbicara maybe nah ini my Japanese English keluar nih. Maybe your pronunciation will be a factor you really consider gitu. Aduh, logatnya ini nih pakai logat Batak nih, it's okay,
aduh logatnya Madura nih, it's okay. Ya. Okay. Next. So, why do we misunderstand? There are, well, I don't discuss it in a very detail. I just classified the factors into two. The first one is the linguistic problems, and the other is the non-linguistic problems. Ya, ini sebetulnya pengelompokan yang sangat besar gitu. Yang the non-linguistic problems itu bisa banyak banget. But we need a semester to discuss about it. Okay, so the linguistic problem is this. It comes from someone mastery of language. The example is lack of vocabularies, and then lack of forms or structure gitu. Dan sebagai orang yang belajar bahasa asing, tentu saja kita punya lack itu gitu, ya. English words are millions, and it is impossible for us to like master all of them. Bahkan orang berbahasa Inggris juga tidak, Buit yakin tidak menguasai semua gitu yang berjuta-juta itu. Kita yang berbahasa Indonesia juga tidak menguasai semua vokab bahasa Indonesia. And then forms and structure, of course. We have our own native language, ya. Kita anggap saja kita native speakers of bahasa Indonesia, ya. And then we learn another language that maybe have slightly different forms. A form, of course, ya, dari soundsnya aja berbeda. And of course structure, ya kan? Jadi begini, for all languages in the world, there are some universals gitu. Jadi ada beberapa hal yang bisa ditemukan di semua bahasa. Misalnya bahwa a sentence should consist of at least one subject and one predicate. Itu universal, ya. Bahasa Indonesia juga seperti itu, bahasa Inggris juga seperti itu, bahasa Cina juga seperti itu. But the structure, how those things are arranged, might be different. Kita nih kebetulan sama dengan bahasa Inggris, ya. Subjeknya duluan, kemudian followed by the predicate. Ya. Dan it help us, right? Ketika ada sesuatu yang similar from our first language to the target language, then it will help us to learn that target language. But when it is different, then you have to pay a closer attention to those items. Gitu. Misalnya nih, subjek dan predikat sama, ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, subjek plus predikat. Tetapi di dalam bahasa Indonesia, kita bisa mengatakan dia cantik, dia tinggi, dia pintar. When you have to translate it into English, ternyata jadinya she is beautiful, she is tall, she is smart, ya. Kenapa yang dari dua kata berubah menjadi tiga kata? Padahal sama-sama loh, subject plus predicate. The problem is the structure, ya. It is different. In the bahasa, you may fill the predicate position with a noun and then an adverb and then an adjective and then a verb or a verb plus other things, ya. Tetapi di dalam bahasa Inggris, yang namanya predikat itu harus sesuatu yang di dalamnya ada verbnya. So it is impossible for us to say he handsome. Kenapa? Karena where is the verb, gitu, ya. Predikat di dalam bahasa Inggris harus ada verbnya. Nah, logika-logika semacam ini yang perlu kita lebih pelajari,
ya, karena sesuatu yang berbeda inilah yang sering menimbulkan masalah gitu. Ya, kalau yang sama kita bisa sambil jalan lah karena sama ya, sama dengan bahasa Indonesia gitu. Tetapi errors occur when you deal with those different items. Oke. Kemudian yang kedua adalah non-linguistic problems. Ini sebetulnya banyak banget ya. Social and cultural ini, it's such a huge thing. Yeah. Let's say age. Yeah. Age, gender, ethnicity, religion, knowledge, past experience. These factors are things that you have to consider when you are involved in a communication. Yeah, I'm sure that you will use quote unquote different language. Well, different language, it doesn't mean that it is English and Indonesian. No, but it is the style of language. Yeah, you will use different style of language when you talk to your little brother, and he is 5 years old. It will be different when you talk to me, your teacher, who is years old. Yeah, and gender, it always cause problems. Dan yang sangat apa ya, sangat sangat famous di psychology adalah women are from Venus and men are from what, Mars? Pluto. I think Mars. Yeah, of course, it is Mars. I just want to check whether or not you're still with me. Ya, tentu saja. Ya, itu menggambarkan bagaimana secara psikologi perempuan dan laki-laki itu punya sisi yang berbeda gitu, punya psychological apa ya, psychological condition yang berbeda gitu, yang harus dipertimbangkan ketika teman-teman berbicara pada mereka. Mungkin nih untuk berbicara dengan para perempuan, it is not recommended to use kata-kata kasar ya kan. Well, mungkin ini apa ya, semakin kesini semakin berbeda gitu karena perkembangan zaman. But well, this is what happened in my era gitu ya. Kalau bicara dengan perempuan itu biasanya mereka lebih memilih kata-kata yang lebih acceptable for women, for them gitu. Terus ethnicity, ya. Yeah, ethnicity. When we talk ethnicity, then we talk about different culture, ya. Walaupun tidak semuanya berbeda juga, tetapi ada hal-hal yang spesifik, yang unique for each culture gitu. Let's say yang maternal itu Padang ya, yang budayanya maternalistik, iya nggak? Betul, Bu. That's true. Ya, oke. Nah, sementara di Jawa itu sangat paternalistik ya. Ketika seharusnya ya, Bu tidak tahu apa yang terjadi di Padang dengan menganut maternalistik ini, apakah ini yang terjadi gitu. Ketika sebuah budaya itu maternalistik, biasanya it is women who are dominant gitu. Sementara ketika sebuah budaya adalah paternalistik, it is otherwise. It is men who are dominant. Nah, dengan kondisi yang seperti ini tentu juga akan mempengaruhi ketika kita berbicara pada perempuan Padang atau kepada perempuan Jawa misalnya. Religion, of course, ada hal-hal sensitif yang sangat berkaitan dengan agama. Dan tentu saja ini sangat sensitif ya, terutama di negara kita. Gitu. Di mana agama itu menjadi sesuatu hal yang how should I say it? Bisa jadi urusan umum gitu ya, yeah. Berbeda dengan di Amerika, your religion is yours, is your business and others
do not have a right to interview. Ya, tapi kalau di sini kan berbeda. Nah, ketika kita bebas untuk berbicara tentang agama dengan orang lain, kita harus mempertimbangkan yang kita ajak bicara itu agamanya apa, hal-hal yang sensitif untuk teman-teman yang beragama itu apa gitu ya. Kemudian knowledge and past experience ini sebenarnya agak sama ya. Jadi let's say berbicara dengan seorang ahli sejarah tentu saja akan berbeda dengan berbicara dengan seorang dokter misalnya. Seperti itu. Alright. Nah, sekarang so kita harus gimana nih to overcome it itu. First, because I see misunderstanding in the communication realm, I try to track the root of the problem from the communication, orang-orang yang ahli komunikasi itu membedakan tiga logika yang digunakan ketika berkomunikasi, ya. The first one is the expressive logic. Here in this logic, language is seen as a medium used in delivering thoughts and emotions. That's why the language should be clear, honest, and to the point. And akibatnya adalah it does not pay much attention to the context on the situation. Yang penting kamu ngerti apa yang aku bicarakan gitu. Nggak peduli itu nyakitin perasaanmu atau kamu merasa terhina atau apa. I don't care about it. Ya. Yeah. What I want to do is to express my thought and my opinion, my ideas, my emotion. Saya marah ya marah gitu ya. Enggak peduli saya marah itu di situ ada siapa, misalnya ada calon mertua gitu ya. I don't care about it. Ya sudah der gitu. Ya, itu expressive logic. And then the second is the conventional logic. In this logic, ini sedikit ada development of how human being see language used in communication. Ya, di sini di dalam logika ini, language is determined by social rules. Ya, jadi kata kuncinya adalah kesepakatan. Convention, gitu. The situation leads us to produce the language items, ya. Jadi kalau tadi Buit mencontohkan marah ada ibu mertua, ya udah der-der aja, nggak apa-apa. Kalau di sini ini sudah ada pertimbangan tentang konteksnya, tentang situasinya. Aduh, di depan ibu mertua ya, walaupun marah harus seperti apa gitu. Harus memilih kata-kata yang seperti apa supaya emosi saya yang marah itu tetap tersampaikan tetapi tetap dalam koridor konvensi sosial. Kesepakatannya seperti apa? Ketika seorang calon mertua dan calon menantu itu berhubungan ya, berkomunikasi harus seperti apa gitu. Nah, di sini yang that things that you have to consider a lot is politeness and appropriateness, ya. You have to be aware that mengumpat itu tidak boleh kalau di depan orang tua, ya. Itu Eastern culture sekali ya contohnya gitu, atau yang lain-lain. Next, yang ketiga adalah rhetorical logic. This is the highest development of logic in communication. Yeah, di sini language and communication is mostly about creation and negotiation. Yeah, apa yang dinegosiasikan? Meanings. Yeah, jadi
this view see social world as something flexible. We can create the context on the situation in our interaction, and we use language to negotiate meaning. Negotiate meaning itu artinya apa? Jadi, ini Bu Ita bacakan ya. Negotiation of meaning is a process that speakers go through. Negotiation of meaning is a process that speakers go through to reach a clear understanding of each other. Ya, jadi tidak semata-mata bagaimana kita memilih kata-kata sesuai dengan konteksnya, tetapi kita harus memilih kata-kata supaya bagaimana caranya supaya the listeners has a clear understanding about what we meant gitu. Ya, jadi saling memudahkan. Nah, saling memudahkan. Dan itu adalah kerjasama antara listener dan speakers, ya. Ketika si listener tidak paham tentang sesuatu, silakan bertanya. Gitu ya, clarify. Ketika si listener clarifying, then the speaker, oh berarti kata-kata tadi yang saya gunakan itu tidak mudah dipahami ya, and then he or she will do rephrasing or paraphrasing, ya, saying in other words, ya, yang kira-kira bisa dipahami dengan lebih mudah oleh si listener. Dengan mempertimbangkan apa? Dengan mempertimbangkan siapa sih listeners kita, pendidikannya apa, kemudian berasal dari etnis apa, kemudian status ekonominya seperti apa, and so on. Gitu. And then you can also do confirming, mengkonfirmasi. Benar nggak pemahamanku ini benar nggak? Gitu. Ya. Oke, itu yang dimaksud dengan negotiating meaning. Nah, ini yang apa ya? Yang practical gitu. Yang tadi itu masih tataran konseptual ya. Overcoming the misunderstanding problem in a conceptual stage. Nah, ini yang agak-agak sudah di lapangan gitu. What you need to do is simply be a responsible participant in a communication process, ya. Karena di dalam komunikasi ada listener and speaker. Oke, jadi Bu Wit mengasumsikan ini adalah komunikasi tatap muka ya, yang langsung gitu, yang tidak termediasi, tidak lewat surat atau tidak lewat apa yang termediasi ya, tidak lewat poster gitu, ya. Jadi ini face-to-face communication. What you do as a listener? You have to practice an emphatic listening. Teman-teman ada yang tahu beda empathy dan sympathy? Anyone? Maknanya gimana ini bedanya ini? Empathy and sympathy. I guess sympathy is just about the feeling, but empathy is when you want to move to express your feeling to someone. Okay. Yeah. Empathy is the next level of sympathy. Yeah. Jadi ketika teman-teman berempati kepada seseorang, itu artinya teman-teman berusaha apa ya? Merasakan apa yang mereka rasakan gitu, menempatkan diri di posisi mereka, ya itu empathy. Kalau sympathy itu berhenti di sini, aduh kasihan ya, berhenti di situ. Tetapi kalau orang yang berempati bisa jadi dia akan take actions, ya aduh kasihan ya, dibantu ah, nah itu empathy. Oke, jadi you can help your communication to run better
by being an empathic listener. Apa itu empathic listener? Ini contoh-contohnya ya. Yang pertama adalah ininya apa sih? Apa namanya? Tujuannya apa sih menjadi empathic listener itu? Teman-teman ingin, you want to show to the speaker that you are paying attention to them, yeah, that you are into the conversation, gitu, ya. Yeah, jadi, aku fully paying my attention to what you say, gitu, ya. What can you do in this area? The first one is by doing effective pauses. What is effective pauses? To pause mean to stop a while, ya kan? Jadi, you may do it by asking your speaker an open-ended question, yeah. What is an open-ended question? It is a question that cannot be answered by simply yes or no. Yeah, so you need a further explanation, say, gitu. Bagaimana ini bisa menjadi sebuah emphatic listening practice? Yes, karena dengan bertanya itu teman-teman menunjukkan bahwa I am here with you, gitu. Ya. Atau yang kedua adalah dengan producing minimal encourager. Ini adalah tidak punya makna ya, tetapi ekspresi-ekspresi yang menunjukkan bahwa you are listening to your speaker, gitu. Misalnya, ah, I see. Aha. Yeah. Nah, itu namanya minimal encourager. Yeah. And then the third is mirroring. Mirroring is like this. When your speaker speak, at some point you may do this. You may take a last few words and then repeat it. Yeah. Jadi kalau orang bisa mengulang apa yang didengarnya, itu menunjukkan bahwa kita memperhatikan, ya kan? Kalau tidak memperhatikan, tidak mungkin kita bisa sedetail itu tahu kata apa yang baru saja diucapkan, ya. And then the next is labeling. Ini in terms of emotion, ya, in terms of emotion. Labeling ini sebetulnya identifying and then naming the emotion of your speaker. Jadi it is saying that you are aware in what emotion condition your speaker is. Ya. Misalnya aku tahu kamu marah gitu, ya. Jadi emosinya si speaker apa? Marah gitu. Wah, bahagia banget ya gitu. Si speaker sedang bahagia. Ini juga menunjukkan bahwa you pay attention. Oke. Okay. And then yang selanjutnya ini agak mirip dengan mirroring, ya. Yeah. It is paraphrasing. To paraphrase means to say what the speaker said in your own words. Gitu. Jadi when you don't pay enough attention to your speaker, it is impossible you can paraphrase what he or she said correctly, right? And then the last is summarizing. Yeah, summarizing is like what you do at the end of your speaker speaking. Yeah. Oh, jadi kamu ini ya, bla 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 bla. Yeah. Yang menunjukkan that you get the whole idea.
that you get the whole feeling of your of the speaker. Okay, sekarang as a speakers, ya, tidak ada istilah emphatic speaking, ya. Tetapi, however, I think that sebetulnya istilah itu bisa digunakan, gitu, ya. To be an emphatic speaker, these things, what you can do. The first one is don't be judgmental, ya. Misalnya, aksenmu jelek, ya. Dialekmu not comprehensible, ya. Itu judgmental, ya. Atau misalnya, well, you only graduated from senior high, you won't be able to comprehend what I will say to you. Tuh, ya. And then next, do confirmation check, ya. Jadi, ini empati untuk your listener. When you have talk things, gitu ya. Please confirm your listener whether or not your listener understand you. Can you get what I mean? Say, do you understand what I mean? Tuh. Ya, seperti itu. And then next, do interactive repair. Because it is interactive, actually, this thing can be done by both the speaker and also the listener. Yeah. Repairing bisa apa saja. Ya, misalnya to repair the inappropriate to repair the inappropriate use of words, yeah. So the diction is not that good, yeah. You may repair your listener words, yeah, or phrase or sentence. Okay. Otherwise, you as a speaker also can do a self repair. When you realize that you made errors, do a self repair immediately, yeah, so that it won't cause misunderstanding in your listener part gitu. Ah, maksud saya tuh tadi ini gitu, bukan yang itu gitu, ya. And then last, tell your listener what you do not mean when you think that you will say that what you will say might be offensive for them, or that they will very likely misunderstand what you say. Yeah. Jadi kadang-kadang there are some topics that are sensitive for the listeners. Yeah. Jadi itu gunanya teman-teman menganalisa siapa sih target audience teman-teman itu, siapa gitu yang diajak ngomong, siapa yang diajak berkomunikasi itu, siapa gitu. Ya. Yeah. Area-area yang sensitif tuh di area-area mana saja untuk mereka, gitu ya. Nah, ketika hal-hal yang teman-teman ingin sampaikan itu kira-kira akan menyinggung, ya, langsung saja mengatakan bahwa I do not mean to offend you, gitu. And then apa yang ingin dikatakan, bla 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 bla, gitu. Ya, oke. Okay. Ah, sudah. Okay, so that is all from me, and banyak hal yang sebetulnya pasti menimbulkan pertanyaan, ya. Jadi, I think it is time for us to... Hello? Yes, ma'am. Yes, okay. It is time for us to discuss it. Ya, jadi ini bukan wadah untuk to be judgmental tadi itu, ya, tetapi untuk berdiskusi gitu. Jadi silakan teman-teman, I'm an open person, ya. You may criticize, you may disagree, you may ask question. You also may ask question outside the topic. Karena mungkin banyak teman-teman yang
mahasiswa baru ya, so mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan gitu. And by the way, you are free to have drinks ya. Oke, okay. Buwit kembalikan ke Lala, silahkan Lala. Thank you, Buwit, for the explanation. We have new insight for our knowledge. Oke, okay, guys, gimana? Masih semangat kan ya? Harus dong, harus semangat. Selanjutnya adalah tahap yang paling seru, yaitu tahap diskusi ini. Buat teman-teman yang mau tanya, bisa tulis di kolom chat. I would like to ask something. Dan nanti biar Lala panggil dan bisa tanya langsung ke pemateri kita hari ini. Ada yang udah nanya? Ada dari Kak Mas Mahar. Oke, okay, Mas Mahar silakan. Oke, okay. Selamat malam semuanya. Good evening. Bu Wit, terima kasih banyak. Saya merasa kayak lagi kuliah komunikasi di UGM. Iya, iya. But the insight, ya. My question is this. Ever since the pandemic began and have endured for so long, we have come to realize that our society must be converted to the online world. Dunia nyata sama dunia maya sekarang sepertinya sudah tidak ada batasnya lagi. Lalu konsekuensinya semua interaksi-interaksi sosial kita itu harus direduksi menjadi bentuk-bentuk online, gitu ya. Cuma kan the effort to communicate properly is very exhaustive if we are only doing it online. But we come to our sense that we still have to be polite. We still have to be responsible and sensible towards other people. Masalahnya, kita kan meskipun kita punya akun gitu ya, akun Instagram, akun Twitter, basically we are still anonymous to other people that we meet online. Kita nggak benar-benar tahu. Jadi pertanyaannya, apakah kita bisa benar-benar netral kalau kita lagi ngomong online? Bisakah kita benar-benar lepas dari prejudices? Bisakah kita benar-benar lepas dari anggapan-anggapan kita gitu? Dengan melihat profil orang lain, kita menganggap dia begini sehingga kita ngomongnya begini. Ternyata salah. Yep. Gimana ya gitu ya? Supaya bisa tetap seperti manusiawi komunikasinya, tapi kita juga tetap bisa menjaga netrality mungkin ya. Seperti itu. Thank you so much. Wah, pertanyaanmu kok sulit banget. Oke, gini. What I just shared to you about communication is the ideal thing. Yeah. And kita harus paham bahwa yang ideal itu tidak akan tercapai sebetulnya di dunia ini. Iya enggak? Setuju enggak? Gitu. Well, we try our best we can do. Tetapi ketika kemudian usaha kita itu ternyata doesn't meet our goal to make the communication successful, I think it is not really our fault too. Gitu. Bicara tentang online communication, bahkan di Indonesia ini nggak tahu ya apa ini euforia atau apa, sehingga when we do the communication offline-ly, we tend to be very polite, very appropriate, and so on because kita berhadapan langsung dengan our counterpart, ya. Kemudian budaya kita mengajarkan bahwa kita harus apa istilah komunikasinya, saving face atau apa ya, menjaga mukanya yang diajak bicara gitu, sehingga kita memilih kata kita ini. Nah, kemudian ketika menurut duit ya, ketika moda itu berpindah ke online, karena kita tidak face to face, kecenderungannya kemudian kita malah feel like free to do anything,
ya, memaki, mengejek, itu apa ya, sangat-sangat-sangat buat prihatin sebetulnya dengan fenomena ini gitu. Nah, how we can solve this problem? Pertanyaan Buit adalah, yakin kita bisa mengatasi itu, ya? If we do it personally, gitu. It need niat semua orang gitu, niat semua pihak yang terlibat dalam hal ini untuk apa? Membuat rambu-rambu mungkin ya awalnya gitu, membuat rambu-rambu, kemudian untuk make sure that everyone involved in it mematuhi rambu-rambu itu. Kalau tentang netralitas ya, kita sendiri juga ketika kita berkomunikasi online, kita tidak sebetulnya as you said, pada dasarnya kita juga nggak kenal itu siapa gitu, kecuali memang teman-teman yang udah kita kenal gitu kan. Tapi ya, untuk teman-teman yang udah kita kenal pun sebetulnya kita tidak mengenal mereka seutuhnya, ya kan? So, apa yang bisa Buit katakan adalah just try your best to reach the ideal way in communicating itu. Itu. Teman-teman yang lain boleh menambahkan ya, silahkan. Ini pertanyaannya bagus nih dari Mahar nih. Ada yang mau menambahkan? Eh, kok malah Buit jadi moderator sekarang? Ada? Gimana Harwat? What do you think? Tentang pertanyaannya kok Mahar itu ya? What do you think, Lala? bisa jabarin nih, nggak ada. Cuman emang sekarang susah banget sih buat kita untuk mengenal secara itu ya, soalnya saya juga angkatan 20 kan, pertama-pertamanya corona, terus kuliah online segala macam, buat kenal sama temen, buat nanya tugas, iya agak kayak, walaupun deket setiap hari chatan, tapi kayak nggak asing, masih asing gitu. Walaupun tiap hari chatan ya, banyak tugas, kayak ini gitu sih. Salah. Ya, ya. Buit bisa memahami itu ya. Buit sebetulnya juga sudah bosen banget dengan online classes ini gitu. Ya, what we can do about it? Ya kan, iya. Maksudnya kita ngobrol tiap hari, tapi kita tuh nggak benar-benar ngobrol karena kita nggak kenal siapa yang kita ajak ngobrol gitu. Kan terbatas pengetahuan kita tentang orang itu. Kecuali kalau kita bisa bertemu tiap hari ya. I am a kind of big of teacher who Bu itu suka kadang-kadang ya, kalau let's say ada mahasiswa yang berprestasi apa gitu, I hug them to give them to congratulate them gitu. When they say they have problem, I also hug them gitu. Dan hal-hal itu tidak bisa Buit lakukan ketika kuliah online ya. Jadi emotionally itu berbeda gitu, kedekatan Buit dengan teman-teman 2020 dan sekarang 2021 itu berbeda dengan teman-teman yang angkatan-angkatan yang lebih atas gitu. Jadi ya, we all experience these things ya. Berdoa supaya cepat berlalu, kita bisa bertemu tatap muka. Amin. Iya. Oke. Makasih Buit atas penjabarannya dan Kak Mahar, bagus banget. Itu mewakili perasaan kita semua gitu ya. Terus lanjut, ada pertanyaan lagi dari Kak Azra. Silakan ya Kak Azra. Oh ya, buat teman-teman yang angkatan 2021, jangan malu-malu ya, karena kita di sini juga belajar untuk berani berbicara gitu. Iya. Kan benar kata Buit, tidak ada judging mental.
No, no, don't judge. Okay, silakan Kak Azra. Baik, thank you, Bu. Jadi saya ingin bertanya, Bu. So in communication, sometimes confusion or misunderstanding itu terjadi karena apa namanya intricate text atau complex sentences seperti kalimat-kalimat rumit itu. Sometimes yep. you want to say something, but we have to elaborate it a little bit deeper to convey our message. But in some other way, but then if we spoke too little or too few, we couldn't convey our ideas or our message very well either. So my question is, how do we adjust this? How do we find the correct amount of words that we have to say? Gitu kayak mungkin kita ngomongnya harus gimana sih cara kita ngomong tuh pas itu biar nggak terlalu banyak sehingga yang audiens kita juga nggak terlalu membingungkan gitu. Kita sebenarnya poinnya apa sih gitu? Ya. Oke. In some other way juga apa namanya nggak terlalu sedikit jadi nggak meninggalkan audiens kita membayang-bayangin gitu. Kita ini ngomong yang maksud kita itu apa gitu. Thank you. Oke. Oke. Bu Witrasa, ini ada hubungannya dengan cultural background ya. This is what I feel when I communicate with Indonesian students and say Germany students, karena ada beberapa kali Bu Wit harus berkomunikasi dengan mereka ketika mereka visit ke sini gitu ya. This is what I observed. Indonesian students itu tends to be bertele-tele, ya, ngomong panjang gitu. Tetapi we need to realize that the longer the sentence we say, the harder our listener, energy has to spend to understand what we are saying. Gitu. Kalau ditanya seberapa banyak harusnya, itu it's very contextual. It's very contextual. Konteksnya apa nih, tuh kan? Misalnya, you are engaged in a communication where you have to do a pitching untuk teman-teman yang desain ya mungkin. Pitching itu konteksnya berbeda dengan misalnya apa ya salesman yang datang ke rumah dan mempromosikan barang gitu ya. Seberapa panjang kata-kata yang harus kita gunakan untuk berkomunikasi ketika kita melakukan pitching, atau seberapa panjang kalimat yang kita harus gunakan ketika kita memarahi adik kita, itu kita sendiri yang bisa menakar. Ya, dengan apa? Dengan cara itu tadi, not evaluating, ya, by trying to know who your target audience is or are. Ya. Buit pernah mengajar dharmasiswa itu mahasiswa asing yang belajar di ISI gitu. Ada yang teman-teman dari Hungaria itu orangnya mereka berbicara itu sangat straightforward, and at first I felt that they were rude. Mereka tuh suka kalau bertanya itu juga yang bikin Bu terkaget-kaget, kok gitu ya caranya bertanya ya gitu. Tetapi kemudian Buit kemudian apa ya? Ketika lebih bergaul dengan mereka, lebih banyak ngobrol gitu. Ya, itu memang cara mereka. Gitu. Jadi, mereka lebih suka yang straightforward, yang tek-tek-tek gitu. Enggak mau mereka kalimat yang bersayap, yang melipir-melipir kayak budaya kita itu enggak mau. Ya. Jadi mungkin begitu. Jadi takarannya adalah standarnya tetap tujuan komunikasi kita itu tercapai.
message, our message is delivered perfectly to the audience. Ya, jadi seberapa panjang, kemudian kata-katanya seperti apa, itu ya itu ketika kita menganalisa their background, their and so on, gitu. Kalau ada teman lain yang mau menambahkan, Mahar nih mau menambahkan nih. Enggak Bu, itu ada yang lain, Mas Mahesa mungkin. Oh. Mana ini Mahesa? Wirga. Oke, Mahesa please. Halo Bu Wiwit. Halo. Nice to meet you. Nice to meet you too. Dari prodi apa, Nak? Seni pedalangan. Seni pedalangan. Performing art. Yes. Okay. Are you Japanese? Are you Japanese? No, I'm from Indonesia. No. Okay. Yeah. Buit agak-agak ini kenapa milihnya pedalangan? Di pedalangan itu yang dipelajari pedalangannya Jawa kan? Or other? Yes, of course. Well, since that this is my first year, it's the Gagrak Ngayogyakarta. I do appreciate you that you are coming from outside Japanese culture, but you have an intention to learn pedalangan. Top banget dah. Okay. Thank you for that. And actually, it's not a question that I wanted to to ask to you tonight. That first of all, I want to thank you that the topics that you are share tonight is a really good topics. It's I think it's give us all a more enlightening. I think we all know now. We all know how to to be a better communicator to everyone. Maybe one thing that I want to add is I wanna talk about empathy. Mm-hmm. So kayaknya mau curhat nih ya. Yeah, it sounds like that actually. Sounds like. Okay, please continue. Yeah. For example, like our meetings tonight. I mean, like even though that we are having an online meeting, yeah. But I think that in communication, we all understand that it's not about the way you talk, the way you hear someone. It's also about how you feel the gesture, feel the feel the expression. And maybe just one thing that I want to us or to share to all our friends in this community, in English community, we all is already like have a online meeting right now. It's and I will be appreciate to everyone to at least activate your camera because put off camera enggak ya? Oh enggak. Okay. Yes. Yeah. Because like I said before, like gesture is important. I mean, like it's part of the empathy. So if you're not activating your camera, we cannot understand your gesture. Yeah. I guess is it all our friends in this community is understand or not understand or not even paying attention, for example. Yep. So yeah. So once again, thank you for the topics to Bu Wiwit and once again for all my friends in this English society. I will be appreciate if you can turn on your camera and we can see each other face to face. I think that's all from me and thank you. Yeah,
I think I want to respond what Mahesa just said. Yeah, gesture. Yeah, tadi Buit nggak bahas itu sama sekali ya. Thank you for adding this point to the discussion. Certainly gestures plays a very important role. Yeah, because ada dua fungsi dari gesture. Yang pertama adalah memperkuat makna. Yang kedua justru delivering the meaning gitu. When your gesture or your physical expression is coming from your emotion, it might be universal. Yeah, orang sedih itu nangis ya. Di kutub utara orang sedih juga nangis gitu kan. Orang bahagia itu tertawa. Ya, di Timur Leste juga pasti tertawa gitu. Tetapi there are some gestures that are cultural. Ya. Ada gestur-gestur yang sifatnya kultural, artinya they are varied across culture gitu. Kita mengangguk dengan orang India mengangguk itu bisa jadi bermakna berbeda ya, karena gesture-gesture yang semacam ini termasuk simbol gitu. Jadi maknanya itu tergantung dari konvensi di mana gesture, konvensi masyarakat di mana gesture itu quote unquote diciptakan ya. Ketika I don't know whether it is right or wrong, but I heard that menyatakan persetujuan di India itu berbeda dengan menyatakan persetujuan di Indonesia. Kalau kita kan mengangguk, kalau orang India malah gini-gini katanya, geleng-geleng ya. Ya, jadi itu juga harus hati-hati gitu ya. Dan itu harus dipelajari. Again, it is about knowing your target audience. Orang India kah, orang Malaysia kah, orang manakah gitu. Okay, thank you Mahesa. Thank you Bu Wit. Iya. Makasih Bu Wit atas penjelasannya tadi. Sedikit kalau orang India kan ngomongnya aca-aca gitu-gitu ya. Ah, itu dia. Aca tuh artinya apa ya? Aca itu kalau nggak salah iya. Nah, iya itu malah geleng-geleng ya. Gitu. Kalau kita ya, iya kan ngangguk-ngangguk ya. Hati-hati itu. Mungkin kalau dia bilang enggak gini-gini. Iya. Oke, lanjut. Kini ini bakal jadi the last question buat ya, karena udah nggak kerasa ya. Iya, kerasa. Okay. Jam 9 kurang 15. Oke, untuk Kak Iza bisa, Kak Iza Afikri, bisa itu, open mic, open cam, boleh. Open mic doang juga boleh. Silakan. Oh ya, ini masih... Oh. Wah, suaranya mantap. Tugas juga. Ada tugas ya, Bu Wit diduakan ya? Multitasking sih. Gimana, Za? Apa pertanyaanmu? Kalau berkomunikasi satu suara, kita bisa mengetahui pembicaraan. Hanya dari nada pembicaraannya, oke. Masalahnya dalam komunikasi secara teks, kita tidak bisa mengetahui konteks nada bicaranya. Apakah dia sedang emosi, bercanda, atau santai? Kadang ya, oke. Ini banyak terjadi di komunikasi chat ya, ya banyak misunderstanding karena kita tidak bisa mengekspos diri kita terhadap intonasi misalnya yang dia gunakan. Orang intonasi orang marah itu tentunya berbeda dengan intonasi orang yang sedang bercanda, ya kan? Untuk dikomunikasi teks, Bu Wit rasa yang bisa dilakukan untuk mengidentifikasi keadaan emosi dari si penulis adalah satu, pilihan kata, ya. Misalnya nih orang ini
pakai kata-kata yang memaki-maki, tentu kita tidak bisa menyimpulkan bahwa orang itu sedang rileks, ya kan? Tuh. Kemudian yang kedua, Bu Witrasa, situasi penting ya. Karena begini, komunikasi tertulis itu juga involving situation in it, ya. Let's say surat cinta ke pacar tentu saja berbeda dengan surat lamaran pekerjaan, ya kan? Kalau teman-teman melamar pekerjaan dengan gaya melamar pacar Anda jadi istri, tentu akan sangat weird, odd, ya kan? Yeah. Itu rasa yang bisa dilakukan. Analyzing the choice of words atau diction, ya. Kemudian mungkin tanda baca kali ya yang digunakan. Okay. Kalau dulu nih pas Buwit masih sekolah nih, dulu diajarin tanda pentung apa sih? Tanda seru itu bisa mengekspresikan berbagai hal gitu. Yang pertama memerintah, yang kedua mungkin marah gitu. Kalau misalnya ya diam dengan satu tanda pentung itu mungkin hanya memerintah, tapi kalau diam dengan tanda pentung yang banyak banget itu mungkin marah. Gitu enggak? Ya juga sih. Iya juga. Kadang ada kayak komentar anak kecil gitu di media sosial. Iya. Pas kayak niatnya kayak ngesarkas gitu. Nah, itu bisa apa ya? Meras itu dari mana? Nah, itu juga kadang saya itu nyimpulkan sendiri gitu. Oh, ini sedang marah. Oh, ini. Iya. Tapi kesimpulanmu itu berdasarkan apa? Ya, apa ya? Moodku sendiri sih mungkin. Iya kan? Mostly dan ada di pilihan kata atau mungkin juga analisa konteks ya, misalnya direlatekan dengan chat-chat yang tadi misalnya gitu. Mungkin bisa seperti itu. Ya sih itu. Benar itu ya, Bia. Soalnya kadang kalau misalkan kayak Salvel nih WA temen cepetan kirim PPT-nya gitu ya. Kalau misalkan cepetan kirim PPT-nya pakai kecil itu kayak lama banget dibaca, tapi kok pakai huruf besar cepetan gitu kayak berteriak gitu. Ya, nah itu Lala menambahkan tuh, jadi pilihan apakah menggunakan apa huruf kecil atau huruf besar ternyata juga mendeliver other meaning gitu ya. Ini urgent gitu misalnya, makanya di huruf besar semua misalnya. Iya. Dan itu Bu pikir juga hasil belajar sebetulnya bagaimana teman-teman selama ini berkomunikasi online nih. Via chat ya, misalnya ketika dengan huruf kecil ternyata responnya lambat, kemudian teman-teman menggunakan huruf besar itu kan hasil dari belajar dari yang tadi pakai huruf kecil nggak diperhatiin nih, pakai huruf besar gitu. Seperti begitu. Apalagi di bold. Nah, terus abis itu dikasih tanda seru yang banyak banget, ya kan? Emoticon yang banyak, kan? Kombinasi-kombinasi. Oh, ternyata ini ya, apa komunikasi teks juga sudah mulai memfasilitasi kita sebetulnya untuk juga menginvolve feeling, ya. Cuman yang harus hati-hati mungkin ini, bagaimana kita memberikan makna terhadap emoticon-emoticon itu. Apakah itu sesuai dengan apa yang kita rasa emoticon itu bicara gitu. Misalnya gambar ini menunjukkan marah misalnya. Ini Buit pernah diprotes sama mahasiswa nih. Yang gambar tangan dua tangan disatukan itu kan Buit bilang terima kasih terus abis itu diakhiri dengan itu. Ternyata di mem itu tuh high five bukan terima kasih katanya. Gitu. Dan sampai sekarang Buit nggak tahu mana yang benar, apakah itu terima kasih ataukah high five.
Ada nggak kamus yang itu? Kamus emoticon tuh ada nggak ya? Ada nggak ya? Soalnya nggak ada buku panduan resminya. Iya, semacam itulah. Jadi kita nggak salah pasang emoticon gitu. Kalau salah pasang emoticon juga misunderstanding lagi. Ujung-ujung. Iya. Benar. Okay. Okay, karena udah pukul 9 ya, 9 kurang 4 menit. Halo? Iya. Iya, lah. Koneksimu kayaknya lah. Udah nyambung lagi ya? Tadi tiba-tiba berhenti semua. Oke, karena udah jam 9 kurang 3 menit, jadi Lala akhiri dulu ya diskusi kita kali ini. Buat teman-teman semua yang masih ingin bertanya, bisa diajukan di grup WA kita ya. Oke. Okay. But before I close the event tonight, there is an announcement from Vice President kita, yaitu Mas Mahar. Silakan Mas Mahar. Ya, okay, teman-teman semua. Saya melihat animonya teman-teman dari kemarin pendaftaran ya, banyak sekali orangnya. Lalu saya memiliki ide, dan kebetulan pengurus mengizinkan. Jadi nanti rencananya, kalau teman-teman tertarik, pengurus akan mengadakan diskusi mingguan. Jadi not only monthly discussion will still be held ya every month, tapi every week we are gonna launch a weekly discussion that is less formal than the monthly discussion and it will not be public like this one. So nanti teknisnya bayangannya adalah teman-teman akan diberikan waktu untuk memberikan materinya sendiri. Nah, ini menarik ya. Jadi kadang-kadang kan ada yang aku kalau dengerin mulu bosan, aku pengen ngomong. We acknowledge that need, ya kita sadar bahwa teman-teman pasti pengen ngomong. Materinya pun nggak akan kita banyak batasi ya, nggak akan ditentukan topiknya seperti monthly discussion, tapi teman-teman nanti yang dibatasi mungkin hanya jumlah siapa yang ngomong, berapa yang ngomong. Tetap akan semuanya bisa berdiskusi dan tanya-jawab. Ya. Jadi nanti silakan ditunggu saja pengumumannya. Kalau teman-teman mau bisa siapkan, mau ngomong apa nih nanti minggu depan gitu ya. Rencananya sih 4 kali kita adakan di bulan Oktober ini. Atau mungkin 3 kali saja, karena nanti di akhir Oktober kita akan ada acara lagi, monthly discussion. Ya, ditunggu aja. Kita sudah confirm beberapa para penerima beasiswa, exchange, para penerima exchange yang sekarang lagi di Eropa, kita sudah confirm beberapa nama akan sharing tentang pengalaman mereka dari persiapan beasiswa, persiapan mengurus exchange sampai akhirnya berangkat. Ya. Ada berapa nama ya? Kalau nggak salah udah 2 orang dari mahasiswa dan dari 1 dari ketua urusan internasional ISI akan menjelaskan juga tentang proses pendaftaran exchange. Ya. Jadi, untuk mahasiswa baru mungkin ya belum bisa semester depan, tapi bisa dipersiapkan dari sekarang. Jadi kita belajar dari sekarang gimana supaya bisa dapat exchange. Gitu ya, teman-teman, itu dari saya. Terima kasih. Thank you, Mas Fahal, for the announcement. Benar-benar buat teman-teman tuh langsung lingkarin tanggalnya. Karena interesting banget ya. Buat dapet beasiswa yang gitu, apalagi ke luar negeri, gitu ya. Oke, selanjutnya. Sesi foto bersama nih, buat teman-teman yang masih off-cam. Ayo dong, di-on-camin, dihidupin kameranya, biar kelihatan gitu, ganteng, cantiknya. Anak bunda itu biar tertunjukkan gitu. Mas Mahesa dipanggil aja satu-satu yang nggak on cam, Mas. Saya angkat jadi pengurus, Mas. Boleh. So sorry to mention that, but we are all here is by our own
intens atas kemauan kita sendiri gitu kan. Jadi mungkin sebaiknya lebih di apa ya, lebih ditingkatkan lagi apa namanya antusiasmenya mungkin ke depannya. Seperti itu aja sih mungkin. Oke, gimana, udah pada on cam belum? Buat Kak Azam, tolong untuk memotret, memfoto, men-screenshot. Oke, baik. Teman-teman ini ya ada beberapa orang lagi yang belum on cam ya. Ya aku hitung sampai 3. Tolong siapkan pose terbaik teman-teman. Tapi buat yang foto pertama mungkin formal aja ya, teman-teman. Oke, langsung aja. I will count to 3. 1, 2, and 3. Oke. Buat yang kedua nih teman-teman boleh bebas mau gaya gimana. I will also count to 3 again. So 1, 2, 3. Oke, thank you. Terima kasih teman-teman semua udah bergabung di acara diskusi bulanan kita malam ini. Aku kembalikan ke Mbak Lala ya. Mbak Lala. Oke. Terima kasih Kak Azra. Thank you juga buat Bui for being our presenter tonight. Thank you juga buat para partisipan in this month discussion. Terus maaf ya kalau kemarin tadi agak-agak blibit gitu. Lala, it's my first time for being moderator. Okay. Jadi agak gimana gitu kan? Oke, buat this is the quote: make mistakes and you learn better. Thank you the quote, Buit. Oke, buat teman-teman semua bisa ninggalin meeting Zoom, dan untuk Buit bisa diharap stay dulu ya Bu di Zoom meeting ini. Loh, ada apa ini? Aduh, aku takut ditandai. Okay, thank you. See you, everybody. See you. See you. Thank you. Our next discussion only.